Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Video kali ini tentang penutupan sementara pengajian yang disebut dengan tawakuf. Nah, acara tawakuf ini biasanya diadakan sebelum bulan Ramadan datang nih teman-teman. Tujuan acara tawakuf agar di bulan Ramadan ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Nah, penasaran kan bagaimana seru dan hikmatnya acara tawakuf pengajian ini? Silakan dilihat videonya sampai selesai ya teman-teman. Beliau memberikan kita syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tahlil, yang ketiga adalah maulid, yang keempat penampilan anak-anak, dan kepada guru-guru itu Ustaz Syahrazi, Ustaz Muhammad Khatib, Ustaz Rudi, dan pada guru perempuannya Ustazah Farida, Ustazah Rubaya, Ustazah Latifah, Ustazah Khadijah, dan Ustazah Lulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkahkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyrat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli أكرم داع يدعو إلى الحال. رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
Bismillahirrahmanirrahim.
Tadi yang keluar namanya siapa yang keluar? Aina. Kepada Aina naik dulu. Start naik. Reza. Selanjutnya Ustazah Latifah muridnya. Siapa? Leka. Leka mana Leka? Ada. Nah itu. Terus dari kelas Ustaz Fatih. Rai, mana Rai? Nah, kalau dia paling diam keluarkan kan. Ada Ustaz Fatih. Ada. Silahkan selatif untuk ngasih hadiahnya. Tukang foto mana? Tukang foto. Oh, udah. Tuh dari situ tuh. Mana? Udah. Ya. Foto. Oke ya. Hah? Tuh bareng-bareng. Tuh. Ayo, udah. Satu. Dua, tiga. Kepada Ustazah Rugonya siap-siap untuk ngasih hadiahnya. Aulia, mana Aulia? Nah, ini saya. Ya, silakan Ustazah Rugonya untuk ngasih hadiahnya. Selanjutnya ada dua hadiah lagi. Pertanyaan ya. Satu hal. Mbak Bakar, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat-Nya dan segala hidayah yang diberikan kepada kita semua sampai kita bisa hadir di tempat ini untuk merayakan peringatan tahun umat sementara di Madinah dan Madinah Sentar Betul Sidian. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pidato mengenai ilmu yang kita miliki. Dalam Thank you.
Saya mohon maaf kepada seluruh orang yang telah menyebutkan sebelah-sebelah pesannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.